Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli صدق الله.
Nyata, ada yang menafsirkan sebagai penjelas. Penjelas dari apa? Dari Al-Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkan kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan langsung ke melalui apa? Tanpa perantara, langsung diturunkan ke dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan tidak ada, tidak mungkin alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang yang musyrik, yang ada Tuhan di dalam hatinya selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan, ada Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam hatinya, itu musyrik. Mumfakkinah, meninggalkan. Meninggalkan apa? Keyakinannya itu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata atau penjelasan dari petunjuk yang ada. Di petunjuk udah datang petunjuk itu, cuma belum paham, cuma belum jelas. Rasulun minallah, apa penjelasannya itu? Bukti nyata itu apa? Rasulun minallah, jadi utusan yang datangnya dari Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahhar, yang membacakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka suhufan mutahhar, suhuf lembaran-lembaran, lembaran kehidupan, mutahhar yang suci. Jadi kanjeng Nabi Yuna Muhammad membacakan Al-Qur'an, mutahhar, suci. Makanya la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuh, menyentuh aja enggak boleh kepada Al-Qur'an kalau sampai tidak suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Qur'an itu ada kutubun, ada kitab, ada ketentuan dari Allah, qayyimah, yang sempurna. Jadi ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, aturan-aturan dari Allah sudah sangat sempurna. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidak firaq-firaq itu berpisah atau bercerai, dan tidak akan bercerai-berai alladzina, orang-orang yang utul kitab, yang menerima kitab, yaitu ahli kitab, illa mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, kecuali dari setelah mereka datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi Al-Qur'an itu menyebabkan orang yang ahli kitab itu bercerai-berai, maksudnya berpisah, ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an, dan juga kepada yang membacakan Al-Qur'an, yang membawa Al-Qur'an. Siapa? Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Walaupun dijelaskan seperti apapun, tidak akan bisa. Padahal sudah jelas bahwa Al-Qur'an itu bukti yang nyata. Membuat orang yang dekat dengan Al-Qur'an, yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, membuat orang itu mulia. Pokoknya yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, orang itu pasti mulia.
Bayangkan namanya Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu siapa? Seorang yatim, miskin, terus dia ummi, tidak bisa baca dan tulis. Itu sebetulnya kalau kita berpikir, itu sebagai bukti bahwa Al-Quran ini adalah bukti yang nyata atau penjelas-penjelas sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Mukhlisin, harus secara ikhlas. Lahuddin, beribadahnya kepada Allah itu harus secara ikhlas. Lahuddin, bagi mereka din dalam melakukan ibadah atau menjalankan perintah agama. Hunafa, harus hanif. Orang kalau beribadah itu harus hanif, harus condong. Lurus aja enggak cukup, tapi harus hanif, harus condong, harus fokus, harus khusyuk. Jadi kalau beribadah mukhlishin lahuddin, melakukan ibadah itu harus ikhlas, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama itu harus hunafa, harus lurus, harus condong, harus fokus. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat, menyempurnakan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Padahal sholat itu termasuk perintah agama, termasuk ibadah itu, sholat itu. Tapi kenapa kok di sini kok diperjelas lagi? Karena sholat itu lambang hubungan seorang makhluk dengan sang holi, hamba dengan Allah, hubungan baik. Wa yuqimus shalah, maka sempurnakan sholat. Wa yu'tuz zakah, padahal zakat ini juga sebagai ibadah. Kenapa kok diperjelas lagi? Karena zakat itu lambang hubungan baik kita kepada sesama manusia. Dzalika dinul qayyimah, dan itulah dinul qayyimah, agama yang sempurna. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, akan masuk ke dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, masuk yang sangat lama di dalamnya. Ulaika humul syarrul bariyah, mereka itulah mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya penciptaan. Jadi syarrul buruk, lebih buruk dari binatang. Kenapa? Ada kesirikan di dalam hatinya, gak mau menutup hatinya dari petunjuk yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh, ulaika, itulah hum, mereka khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk atau sebaik-baiknya penciptaan. Manusia itu bisa kebaikannya melebihi dari malaikat. Kalau jelek bisa lebih jelek dari binatang, kalau baik bisa melebihi malaikat. Karena di dalam jiwa manusia diilhami dua sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan makanya manusia itu sempurna karena diilhami oleh dua sifat itu, sifat fujur dan juga sifat taqwa. Jazaa'uhum inda rabbihim, jazaa' itu balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adn, surga adn, tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya itu mengalir, di bawahnya itu
sungai-sungai. Khalidina fiha, juga memasuki mereka itu lama fiha, di dalamnya abada. Abadi selama lamanya. Makanya ini yang dibuat hujjah, kalau orang itu masuk ke dalam neraka tidak ada abadanya, cuma khalidina fiha. Kalau masuk ke dalam surga ada abadanya, khalidina fiha abad. Maksudnya apa? Ini yang dibuat hujjah, dibuat pedoman oleh para ulama. Kalau orang yang ada imannya di dalam hatinya, tatkala orang iman itu dimasukkan ke dalam neraka walaupun sangat lama, ujung-ujungnya nantinya akan dimasukkan juga ke dalam surga. Tapi lama nih. Satu hari di sana sama seperti 1000 tahun di dunia. Berenang dulu sampai di Rensu. Enak ketemu sama artis-artis di sana. Tapi welek artis ini. Udah dibakar yang itu. Radiyallahu anhum, ridha Allah terhadap mereka, waradu anhum, dan ridha juga mereka terhadap keputusan dari Allah. Dzalikal iman khosirah. Itulah dimiliki oleh orang yang punya khosiyah. Khosiyah Rabbah, yang mempunyai khosiyah terhadap Rabbnya. Khosiyah itu apa? Takut. Saking takutnya, saking cintanya. Maknanya khosiyah itu dulu, khosiyah itu adalah cinta. Cinta kepada Allah. Makanya kalau ingin masuk surga harus diridhoi sama Allah. Dan kita juga harus ridho terhadap keputusannya Allah. Maksudnya ikhlas kita menjalankan perintah-perintah agama. Harus ikhlas, enggak boleh gemeng, dumel di dalam hatinya, enggak boleh. Atau karena melakukan ibadah karena seseorang, itu juga enggak boleh. Harus mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Ini bisa dimiliki oleh khosiyah, orang yang mempunyai sifat di dalam hatinya khosiyah Rabbah, ketakutan, kecintaan yang luar biasa kepada Rabbnya. Siapa? Ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Tidak ada lain, tidak ada bukan yang mempunyai khosiyah yang sempurna adalah ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang mempunyai khosiyah ini hanya ulama. Makanya yang dikatakan ulama itu apa? Pakar, ahli dalam bidangnya. Itu namanya ulama. Dokter, ulama. Dokter, ulama. Dengan keahliannya itu, dengan kepakarannya itu, membuat dia khosiyah, membuat dia itu tambah takut, membuat dia itu tambah cinta kepada Allah. Contohnya nyamuk, sama dokter diteliti, di dalam nyamuk ternyata ada larva, masih ada sel lagi yang hidup di dalamnya, kuman yang menyebabkan kalau digigit nyamuk bisa demam berdarah, bisa kaki gajah. Yang hidup di dalam nyamuk ternyata ada makhluk lagi yang lebih kecil. Nyamuknya aja ada jantungnya, gitu. Nyamuk tok itu loh ada jantung, bisa bernafas. Kayak apa itu paru-parunya? Jantungnya itu kayak apa itu? Saluran pernafasannya kayak apa itu? Terus di dalam nyamuk masih ada makhluk lagi, yaitu kuman-kuman. Di dalam kuman itu masih ada jantungnya lagi, makanya kuman itu hidup. Dalam kuman itu masih ada lagi virus-virus yang lebih kecil lagi. Karena pakar seorang dokter dalam hal itu, orang ahli biologi terhadap itu yang menyebabkan dia itu akan spontan mengatakan subhanallah, subhanallah,
sungguh sungguh besar kekuasaan Allah, bisa menciptakan makhluk yang luar luar biasa. Kalau kepada kita yang bukan ahlinya, yang bukan ulama pada bidangnya, kalau digigit nyamuk, ditepok mati, berdarah, cukup itu toh. Tapi kalau bagi pakarnya, bagi ahlinya, itu yang menyebabkan mereka tambah khusyuk, tambah cinta kepada kepada Allah. Dokter kandungan yang dari Perancis apa itu hanya menemukan ayat dalil dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu alaqotan, menggantung seperti lintah di dinding rahim. Gak ada di kitab-kitab lainnya kecuali di dalam Al-Qur'an. Dan dia masuk Islam gara-gara menemukan dalil itu di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ulama lagi di dalam bidangnya apa? Contohnya kiai, ustaz. Semakin dia paham, pakar terhadap agama, semakin hina dirinya di depan Tuhannya, di depan Rabb-nya. Karena dia setiap kebaikannya, setiap amal baiknya, ibadahnya yang bagus, otaknya yang cerdas, semua itu asalnya dari Allah, bukan menjadi hak mutlak miliknya. Semakin dia memperdalam, semakin dia kenal siapa Tuhannya, semakin dia tambah cinta, tambah takut kepada Tuhannya. Semakin tahu, tambah tahu kemuliaannya Allah, semakin hina dirinya. Semakin tiada apa-apanya dirinya. Semakin tahu kekuasaannya Allah, semakin lemah dia. Semakin tidak berdaya dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya semakin tahu kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka kita semakin tahu siapa diri ini sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Man arafa rabbahu, dan siapa orang yang tahu pada Tuhannya, faqad jahila nafsahu, maka betul-betul jahil, bodoh, tak punya kekuatan nafsahu di dirinya. Jadi semakin tahu kita kepada Allah, kekuasaannya Allah seperti apa, kekuatannya Allah seperti apa, ayat-ayatnya Allah seperti apa, semakin bodoh kita, semakin terus ingin belajar dan belajar kita. Yang repot itu kalau sudah merasa pintar. Kalau orang sudah merasa pintar, itulah kebodohannya. Semakin kita tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, maka kita akan semakin tahu kebodohan diri kita sendiri. Makanya terus belajar, biar tahu kita. Semakin kita tahu, tambah tawadhu kita sama Allah, tambah rendah hati kita sama Allah, tambah tawadhu, akhlaknya tambah bagus, karena menandakan dia itu khosyah, mempunyai ketakutan, kecintaan kepada Allah. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, kita dipahamkan oleh Allah al-bayyinah. Al-bayyinah itu penjelas atau bukti nyata. Sahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Terus hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bayyinah juga sebagai penjelas Al-Qur'an. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita memahamkan Al-Qur'an di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah secara ikhlas dan menambahkan rasa khusyuk, rasa cinta, rasa takut kepada Allah. Allahumma rabb, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu.
nafsina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya